Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita mulakan kuliah kita dengan baca Ummul Quran Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita melihat hadis yang ke-212. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul a'mali ba'dal iman billahi at-tawaddudu ila nas, rawahu At-Tabrani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik segala amalan selepas daripada beriman dengan Allah ialah berkasih-kasihan sesama manusia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sehinggalah disebutkan kepada kita, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman di kalangan kamu sehinggalah kamu ini berkasih-kasihan kepada manusia macam mana kamu kasih pada diri kamu sendiri. Begitu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab banyak orang dia memahami konsep kesempurnaan iman tu macam-macam, tetapi kita hendaklah memahami konsep itu sebagaimana yang dikehendaki oleh Nabi kita. Di antaranya ialah berkasih sayang sesama manusia. Jangan duk benci, jangan duk bergaduh, jangan duk iri hati, jangan duk dendam, jangan berpecah belah, jangan bergaduh. Tapi itulah yang berlaku kepada kita pada saat ini. Kerjanya ialah gaduh. Datang ke surau, gaduh di surau. Datang ke dewan orang ramai, gaduh di dewan orang ramai. Pi kedai kopi, tekak di kedai kopi. Sampai ke parlimen, gaduh. Mengalahkan budak tadika parlimen. Di mana sifat kasih sayang kita ni? Yang disebut oleh Allah dalam Quran, Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'u ashiddau 'alal kuffar rahama'u bainahum. Nabi Muhammad tu ialah Rasulullah. Siapa yang mengaku bahawa dia mengikut Rasulullah, hendaklah dia tegas dengan orang kafir dan berlaku berlemah lembut, berkasih sayang sesama Islam. Tapi sesama Islam ni dengki mendengki, kianat mengkianat, macam-macam. Sampai pada satu tahap putus saudara, putus adik beradik, putus hubungan silaturrahim. Tuan-tuan, dalam hadis ni Nabi sebut perkara yang paling afdal selepas beramal dengan beriman kepada Allah ialah kita melakukan kasih sayang. Baik, melakukan kasih sayang kepada manusia banyak tuan-tuan. Yang pertama, memberi salam. Memberi salam, melafazkan ucapan salam tu mendatangkan kasih sayang. Cuma kita sekarang ni tak digalakkan bersalam lah. Salam tak di tangan, tak di dada lah ni. Ni baru punya salam. Nak bersalam kan jangkit pula kata orang. Okey. Salam dengan ahli masjid tak jangkit. Salam dengan suami isteri tak jangkit pula. Tu yang pelik. Cuba akak-akak abang-abang ni bersalam dengan isteri di rumah macam ni. Tak ke pelik punya dia tuan-tuan. Tapi nak buat mana, dah norma kita pun norma lah. Normal lah, normal dan mahuri lah, normadiah lah, normal semuanya. Kita memberi salam itu mengeratkan silaturahim. Yang kedua, supaya kita mengeratkan silaturahim, nama dia ziarah, menziarahi. Ziarah, menziarahi juga. Sekarang nak ziarah pun tak boleh dah. Menyakit banyak dah. Tambah pula orang yang kita nak ziarah tu tua pula, lagi tak boleh ziarah pula. Buat penyakit pula, tak boleh ziarah pula. Saya takut tuan-tuan yang kita duk sebut COVID-COVID ni menjadikan kita hilang sifat yang duk sebut ni. At-tawaddudu ila nas. At-tawaddudu ila nas ni hilang dengan sebab COVID.
Ziarah tak boleh, raya hari pertama saja, raya kedua tak boleh. Nak ziarah raya pertama saja, raya kedua tak boleh ziarah. Macamlah ziarah raya pertama tak dapat penyakit. Kalau ziarah tu dapat penyakit, semua jenis ziarah tak boleh. Ha, ni raya pertama saja boleh, kedua tak boleh dah. Habis tu penyakit datang raya kedua saja, agak je baru. Dah, habis tu yang kita duk amat, pelik tuan-tuan. Kita takut apa yang dibuat ni menjadikan kita ni seolah-olah mengikut sunnah Nabi ni tak betul. Punca jadi penyakit ni sebab ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi buat mana itu adalah arahan, kena ikut, tangkap pula. Yang ketiganya, bagaimana nak menziarah, nak mengeratkan silaturahim, iaitu dengan memberi hadiah. Berberi-beri hadiah ni itu adalah baik. Wa at'imu ta'am, memberi makan. Lah tak ada kuliah maghrib makan tak ada balik. Oh, tak ada lagi, habis tuan. Dulu lepas bayar maghrib, lepas kuliah maghrib ada jugalah nasi lemak, bihun goreng, laksa perlis. Lah tak ada tuan. Habis-habis isyak balik, kunci tak ada, habis bayar kunci dah. Punya takut ke COVID tuan. Jadi kita takut tuan-tuan yang dikatakan at-ta'awud duduk ila nas, habis begitu saja. Nak kenuri pun dihad kayang ni tak boleh, ini tak boleh. Jadi tuan-tuan kita rasa susah. Yang boleh pergi supermarket aja juga apa. Ha, ini penyakit yang kita lihat. Yang keseterusnya tuan-tuan, menziarahi mereka bila ada kematian. Itu nama dia mengeratkan silaturahim, berucap-ucap takziah kepada keluarga si mati. Bukan ucap takziah pada si mati, nak buat apa lagi dah. Ucap takziah pada si mati jangan duk buat. Nah, mayat duk depan, aku ucap takziah pada engkau. Mana mahu dah tuan-tuan. Buatnya dia jawab, terima kasih, maafin. Kita pula jadi mayat nombor dua tuan-tuan. Mengucap takziah pada keluarga dia. Kepada si mati, kita hadiahkanlah sedekahlah bacaan Al-Fatihah ke, kita baca Qul Huwallah ke, sedekah mudah-mudahan sampai kepada dia. Yang dikatakan mengeratkan silaturahim lagi tuan-tuan ialah berbaik-baik dengan jiran. Sama ada kita ni ziarah dia sebab dia dapat keseronokan, dapat kesenangan, dapat kejayaan, ataupun kita ziarah dia dengan sebab dia susah, dapat sakit, dapat musibah, maka kita ziarah kepada dia. Baik, jadi perkara-perkara itulah yang disebut sebagai at-tawaddudu ila nas, mengeratkan silaturahim, merapatkan silaturahim. Terpulanglah pada kebijaksanaan tuan-tuan, macam mana yang dikatakan, bagaimana kita nak buat silaturahim makin rapat, makin rapat. Baik, hadis yang ke-212. Baik, hadis yang ke-213. Afdalul mu'minina islaman man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi wa afdalul mu'minina imanan ahsanuhum hulukan wa afdalul muhajirina min hajara ma nahallahu anhu wa afdalul jihadi man jahada nafsahu fillahi azza wa jalla. Rawahu at-Tabrani an Ibni Umar. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut afdalul mu'minin, orang yang sebaik-baik segala orang yang beriman, islaman, daripada segi Islamnya. Siapa dia? Pertama, man salimal muslimun, ialah mereka yang sejahtera oleh segala orang Islam, min lisanihi wa yadihi, iaitu sejahtera daripada kejahatan lidahnya dan kejahatan tangannya. Baik, kita selalu nak menjadi yang paling afdal. Afdal ni tuan-tuan yang paling baik, yang paling utama, yang paling bagus. Siapa yang paling baik, yang paling afdal, yang paling bagus? Nabi sebut yang pertama orang Islam yang mulut dia, yang tangan dia selamat daripada kejahatan tangan dia dan mulut dia kepada orang lain. Nombor satu Nabi sebut lisanihi, mulut dia. Nombor dua Nabi sebut tangan dia, mulut dia, lidah dia dan tangan dia tidak menjahatkan orang lain. Orang lain rasa selamat daripada kejahatan lidah dan kejahatan tangan dia.
Ini adalah orang yang paling afdal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, tuan-tuan, kita carilah orang yang paling afdal di sisi Allah. Okey. Kadang-kadang kita lihat yang paling afdal ialah yang pakai jubah. Yang pakai baju batik tak afdal. Subhanallah. Ha, contohnya gitulah, pakai jubah putih pula macam Ahmad. Ustaz Ahmad ni afdal kita ni. Mai pakai baju batik macam ni, mai mana ni? Balik mesyuarat agung apa kan? Kita lihat kan afdal tak afdal orang daripada sudut itu. Nabi sebut afdal seseorang dia bukan daripada sudut berpakaian. Pakaian ni kita boleh pilih, tuan. Kita boleh pakai. Nak main masjid pakai baju Melayu, main bola pakai jersey bola. Kita boleh pakai. Tapi baik di masjid, baik di padang bola, lidah kita tak boleh kawai. Sebab tu nak tengok baik tak baik orang, tengok lidah dia dulu. Walaupun dalam masjid, kalau dia ngumpat, dia tak baik. Kalau dia memfitnah, dia tak baik. Kita menilai daripada sudut. Yang pertama kita nilai pada pakaian. Pakai t-shirt, pakai seluar jean. Oh, ni tak bagus. Tapi mulut dia baik. Ngumpat tidak, mengata ke orang tidak, memfitnah tidak, mengadu domba tidak, semayang tidak. Ah, itu tak baik lah tuan. Semuanya tidak belakang. Bukan makna semua tidak tu baik. Kita diletakkan manusia yang paling afdal, yang jaga lidah dia. Ini belum apa-apa, kita belum buka mulut. Bila jumpa dia, dia dah mula cerita pasal orang itu, dia cerita orang sana, dia cerita orang itu, orang ni tak afdal. Kita kata tak apalah mat, kalau kau nak ngumpat, aku balik elu lah. Kena cakap macam itu. Masalahnya ustaz kan, dia terasa pula, lantak dia terasa. Daripada kita duduk dengar sekali. Tapi saya tak ngumpat ustaz, saya dengar aja. Itu namanya adik-beradik. Tak adik-beradik, sepupu nama dia. Bila kita dengar dia ngumpat, dosanya sama dengan dia. Baik ngumpat sekali, puas hati. Ini tak, kita tak ngumpat diam. Saya tak ngata ustaz, dia mengata. Engkau ada sekali? Ada, dengar. Dengar sampai habis lah. Engkau sekali. Jaga lidah tuan-tuan. Lidah ni, orang lumpuh pun jahat. Dia kena strok duduk di rumah dah 2 tahun terlantar atas katil. Bukannya dia pergi mana pun duduk atas katil lah. Lumpuh. Tak berjalan mana dah. Pergi ziarah dia. Kita tanya dia apa khabar tu Haji. Bodoh punya soalan. Dah aku lumpuh kau tanya lagi. Nampak? Awal-awal dia jawab bodoh dah tuan-tuan. Tak padan dengan lumpuh. Ah, saja aku tanya kau dah sihat. Eh, masjid dia orang tu dah start kuliah ke? Eh, dah start dah, dah 2 minggu dah, PKP dah boleh dah buat kuliah maghrib. Oh ya, patut memekak aje, aku nak tidur pun tak boleh. Nampak tak tuan-tuan? Memekak dia kata. Padahal lumpuh tu. Nampak tak Nabi sebut? Min lisanihi. Itu dengan kita yang jarang-jarang jumpa, dia boleh cakap macam tu. Bayangkan jadi isteri dia. Bayangkan kalau akak-akak di atas ni jadi isteri dia macam. Isteri. Leha, Milo Ais. Woi bodoh, Milo Ais. Nampak bodoh dia panggil isteri dia. Bila isteri dia letak situ, amboi sedap panggil orang bodoh. Atas, aku minta 20 jam tak sampai. Bodoh, bodoh pula sampai dia. Dah lah tadi bodoh lagi. Tak padan dengan lumpuh. Isteri tu cakap, kalau aku hilang sabar, aku pekuk dengan bantal orang tu ni. Menyusahkan orang dah lah, menyusahkan orang, mulut pun menyusahkan orang. Sebab itu tuan-tuan, Nabi sebut tadi, mulut ni bukan tentu kita sihat nak jadi jahat. Sakit pun nak jadi jahat dengan mulut. Nak maki Tuhan dengan mulut. Dia naik tangga surau tu, mula-mula dia maki siapa? Elok-elok perempuan duduk di bawah, gatal buat di atas. Celakil lagi nampak lah. Ni bukan orang sini lah, di Afrika tuan-tuan. Aku dah lah sakit lutut. Mula-mula dia maki AJK surau. Ngada buat di atas. Dah elok duduk di bawah, kata dia. Bila dah sampai di atas, duduk sila di atas, dia maki lutut pula. Yang lutut ni pun haram jadah juga. Nampak tak tuan-tuan? Penyakit kita ni. Sebab itu dia bukan kira yang mari masjid, yang mari surau ni dah gerinti baik dah. Belum tentu lagi. Belum tentu lagi. Maka Nabi sebut manusia yang paling afdal
ialah manusia yang paling baik lidah dia, dia takkan menjahatkan orang lain, takkan membinasakan orang lain. Sebab ada dengan lidahnya tuan-tuan, dia membinasakan perniagaan orang lain. Kamu beli dia kedai dia tu, memanglah pekat kuah dia, kuah mi Bandung dia pekat, tapi kamu kena fikir macam mana boleh pekat tu. Sudah tuan-tuan, lingkup kedai mi Bandung dia nombor satu. Ada orang yang lidah dia baik, diam je. Tangan pula jahat tuan-tuan. Sebab tu Nabi sebut yang kedua, wayadihi, tangan pula jahat. Saya pergi ceramah satu masjid, batal ceramah tuan-tuan sebab mikrofon tak bunyi. Batal ceramah, mikrofon tak bunyi. Jenuh AJK Tok Bila pengurusi repair macam mana ni. Batal lah. Macam mana nak cakap, saya bukan boleh mekap jerit kokok tu haji. Batal balik. Plan B tak ada. Besok dia orang telefon saya. Dia datang kuasa telefon, dia kata, ustaz, speaker di atas tu orang potong wayar. Empat-empat di atas tu potong wayar. Itu satu kes. Satu kes lagi tuan-tuan, Bilal sama Bilal bergaduh. Dua-dua nak azan, dia tak bagi Bilal tu azan, dia kunci bilik tu Bilal. Tak boleh azan. Mikrofon semua dalam tu, PA system semua dalam tu. Tuan-tuan nak buat apa entah? Buat je dia kunci bilik ni. Geril pula. Pergi ke rumah dia, tanya isteri, mana tu haji? Entahlah, kata ke masjid, kata dia. Masjid apa tak ada. Tuan-tuan, punyalah rajin nak azan sampai dia kunci pintu untuk azan punya bilik. Lah, tak boleh buat kuliah maghrib sebab mikrofon tak ada, azan maghrib pun tak ada, apa pun tak ada. Ni Nabi sebut jahat. Tu jahat jenis nak baik buat nak semayang, jahat jenis nak azan. Ni jahat yang mulut diam tapi tangan jahat. Ni nama dia apa? Ni nama dia. Nampak? Dia komen macam-macam, dia kutuk macam-macam dalam Facebook, dalam YouTube, dalam komen. Yang ni yang paling jahat sekarang. Mulut dia, mana dia cakap apa, tapi fake account. Nama pula macam-macam. Nama macam-macam. Kalau ada bunga, bunga. Kalau nama orang Jepun, dia buh Jepun. Kalau nama orang Rusia, ada buh Rusia. Buh gambar macam-macam. Tulisan macam-macam menyakitkan hati orang. Maka ini kata Nabi, orang ini tidak afdal sebagai seorang Muslim. Yang paling afdal sebagai seorang Muslim, lidah dia baik, tangan dia baik tuan-tuan. Jadi nombor satu, kita nak jadi baik, Nabi sebut, jaga lidah, jaga tangan. Nombor dua kata Nabi, wa afdalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Nabi kata, seafdal-afdal orang yang beriman, akan iman mereka itu ialah orang yang paling baik perangainya, ahsanuhum khuluqan. Tadi lidah, tadi tangan. Nabi sebut pula nombor dua apa dia? Akhlak yang bagus. Sampai diajar kepada kita siapa akhlak terbaik. Kalau kita nak tengok dalam dunia ni, setiap satu bangsa mengaku dia akhlak baik. Pergi ke Jepun, Jepun kata akhlak dia baik. Mai ke orang Melayu, Melayu kata akhlak dia baik. Pergi ke Indon, Indon kata akhlak dia baik. Pergi ke Tiongkok, Tiongkok kata akhlak dia baik. Dan kita juga orang Islam juga duk puji orang sana, puji orang sini, dia lupa bahawa Nabi Muhammad itu liutammima makarimal akhlak, diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Bayangkan Rasulullah tu sebaik-baik akhlak, kenapa tak ikut Rasulullah? Awak simpan janggut? Ya. Macam mana awak simpan janggut? Adakah awak simpan macam Rasulullah? Rasulullah ada janggut, dia meminyakkan janggut dia. Pakai minyak sikat janggut. Kita janggut, subhanallah tuan-tuan. Nah. Nabi ada janggut tapi Nabi sikat janggut dia. Nabi bubuh minyak. Nabi ada rambut, rambut Nabi cantik sampai sini. Nabi buh sikat, buh minyak rambut dia. Kita macam mana kamu kata sunnah Nabi ni, janggut tak jaga. Tu daripada segi penampilan. Tuan-tuan duduk dalam masjid ni ada akhlak. Ada orang sambil dengar ceramah, duduk ketik kuku. Ketik kuku bukan dengan pengetik dia, dengan gigi. Dah potong kuku,
jatuh atas sejadah ni. Hamba Allah tu pula tak bawa sejadah pada rumah, melekat kat dia ni kuku hamba Allah. Itu belum masuk ludah lagi. Asyik baik tuan-tuan, tingkap tak ada semua pintu. Ada yang meludah daripada surau, daripada masjid, kot tingkap cermin. Ludah-ludah tak lepas. Melekat kot cermin, meleleh ke bawah. Akhlak tak ada. Rasulullah bila nak mari ke masjid ni wangi tuan-tuan. Kita datang ke masjid, orang ramai yang tak pakai minyak wangi. Sebab tu ada orang yang baik hati, dia letakkan minyak wangi dekat masjid. Kita hari ni nak masuk masjid, letak hand sanitizer. Dulu letak masjid tu letak minyak wangi, masuk sapu, cantik. Ada yang letak minyak wangi harga RM5, RM3. Bau pening kepala tuan-tuan. Letaklah yang mahal sikit. Dia kata dah letak dah tu yang mahal ustaz. Semalam tak sampai ustaz, hilang ustaz. Ya sudah. Buruk betul perangai tuan-tuan. Orang letak supaya satu masjid boleh jadi wangi, kau cilok pula minyak wangi tadi. Bagus betul tuan-tuan. Bukan tuan-tuan, ni cerita ni di Afrika Selatan. Jangan tuan-tuan duk kata orang lain orang ni pula. Ni cerita jauh ni di Kongo, Kongostan ni tuan-tuan. Baik. Malam ni kita datang masjid semua cantik, segak. Haji Ridwan segak, Haji Farouk segak, semua segak malam ni. Pasal apa? Pasal kita datang masjid. Khuzu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakai cantik-cantik bila datang masjid, pakai wangi-wangi, perhiasan yang baik. Tuan-tuan sekarang ni duduk ni semua baik. Semua baik belakang ni. Pasal apa? Pasal di masjid. Pasal ramai-ramai di surau, di masjid, sebab tu duduk pun baik. Sebab tu Nabi dia sebut yang paling baik bukan di sini. Sebab di sini saya menjadi baik sebab saya depan tuan-tuan. Tuan-tuan depan saya semua jadi baik. Nak tengok kita ni baik atau tak baik bukan di sini. No, di rumah. Di rumah. Nabi kata orang yang paling baik di kalangan kamu adalah orang yang paling baik dengan isteri dia. Jadi isteri kita kata tak kita baik, maka baiklah. Ha, cuba tanya pada isteri kita, Kak Nap. Cik Mak Bidin okey? Bui. Ha, makna tak baiklah tuan-tuan. Macam mana Kak Nap, Mak Bidin okey ke? Bolehlah ustaz. Eh, lepas sesak, lepas sesak dia kata tuan-tuan. Nak tengok baik tak baik isteri kita. Habis tu ustaz, kalau saya tak ada isteri? Ah, sudah tuan-tuan. Siapa penilaian dia? Saya tengok dia. Tuan-tuan. Ha, kita yang tak ada isteri ni siapa? Sebab tu kalau tak ada isteri, kena cari isteri. Supaya kita boleh jadi baik. Kalau kita tengok kawan kita tak ada lagi isteri, cari dia. Tolong bagi kat dia. Tolong bagi cari kat dia. Saya cari banyaklah dekat dia, di pondok saya ramai. 65, 74. Alhamdulillah. Jadi nak tengok kita baik, khiyarukum khiyarukum li ahli. Orang yang paling baik di kalangan kamu, kata Rasulullah, ialah orang yang paling baik kepada ahli dia, kepada keluarga dia, kepada isteri dia, kepada iyal dia. Kalau isteri kita kata kita baik, isteri mengaku kita ni adalah laki yang baik, suami yang baik, baiklah kita tuan-tuan. Sebab kita tak boleh berlakon depan isteri kita. Di sini tuan-tuan boleh tahan kentut, cuba tahan depan isteri. Abang di surau berkentut macam tu tak? Tak adalah kentut, orang tengok. Atau kenapa abang kentut depan saya? Kamu tak apa, bini aku. Orang nampak tuan-tuan. Buruk punya perangai. Kalau kita di masjid tuan-tuan, kita bersihkan masjid, kita tolong masjid. Di rumah kita tolong dah isteri kita. Rasulullah bila ditanya tentang akhlak kepada isteri Rasulullah, kata Rasulullah, akhlak Nabi tu macam akhlak Al-Quran. Cuba tuan-tuan tengok akhlak Al-Quran. Apa maksud akhlak Al-Quran ni? Nombor satu, kita bila baca Quran, mana ada jemu? Tuan-tuan ada jemu dengar baca Quran? Kita tengok Tok Imam dah baca Fatihah. Tiga rakaat Fatihah, dua kena baca kuat. Habis sembahyang kita menyembang kat belakang. Engkau tak ada bagi cadangan dekat dia orang ke? Rakaat pertama jangan baca Fatihah. Cik-cik tahun, tiap-tiap hari Fatihah je banyak surah lain lagi.
kenapa kamu cakap macam itu? Aku jemu dengar Fatihah. Tuan-tuan ni baik tuan-tuan hantar dia ke pakar sekretari. Dia ni gila ke apa? Mana ada kita jemu dengar bacaan Quran? Fatihah tiap-tiap hari tak jemu. Apa maksud bila kita baca Quran kita tak jemu? Apa maksud dia? Akhlak Rasulullah macam akhlak Al-Quran, maksudnya ialah akhlak Rasulullah tidak menjemukan. Dia tak menjemukan orang lain, tak menjemukan isteri dia, tak menjemukan umat dia. Itu nombor satu. Akhlak Quran tu maksudnya apa? Akhlak Nabi tak ada satu yang menjemukan orang lain. Orang suka dengan Nabi, orang duduk dengan Nabi, orang seronok dengan Nabi. Bila Nabi tak ada, Nabi balik, sahabat jadi kot lain lah. Jadi kot lain, sampailah Nabi ni wafat, ada sahabat yang tak sanggup pun tinggal di Madinah. Sebab duk terbayang lagi pada Rasulullah. Ada yang pindah ke Syria, ada yang pindah ke Iraq, ada yang duduk tempat lain tuan-tuan. Sebab apa? Duk terbayang-bayang Nabi jadi imam. Duk terbayang-bayang Nabi berjalan main ke masjid. Duk terbayang dia berbual dengan Rasulullah. Bila Rasulullah wafat, dia tak boleh nak duduk. Balik dia tempat lain. Bilal bin Rabah pergi tempat lain. Sebab apa? Indahnya akhlak Nabi ni. Dia kata aku tak boleh duduk sini, aku duk teringat kat Nabi punya baik. Cuba bayangkan kita. Kita bila duduk dengan orang lain, orang lain using. Bila kita balik rumah, baru lapang, lega rasanya. Maknanya buruk akhlak kita tuan-tuan. Jadi lepas ni kita ubah akhlak kita menjadikan orang suka dengan kita. Sebab apa suka dengan kita? Tak tahu tak? Saya dengan dia, tak jemu langsung menyembang dengan dia. Ustaz, ada je dia baik dengan saya. Tak ada dia menyakitkan hati saya. Yang kedua, akhlak Nabi itu akhlak Quran. Apa dia? Mana ada Al-Quran salah? Tuan-tuan carilah satu ayat ke, satu surah ke yang salah, yang tak betul. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Kalau kamu ni ragu-ragu dengan Quran, wak bagi satu surah, satu ayat yang macam mana Al-Quran kalau kamu betul hebat. Kalau betul kamu orang yang benar. Tak ada siapa boleh cabar Quran. Maknanya Al-Quran itu betul, kata-kata yang benar. Sadaqallahul azim. Maha benarlah Allah akan kata-katanya yang maha agung. Jadi akhlak Nabi, akhlak Al-Quran, akhlak Nabi sentiasa betul. Sentiasa betul. Sebab tu saya awal-awal saya kata tadi, akhlak Nabi bila jumpa dengan orang, dia mula-mula hulurkan tangan bersalam. Dan dia orang yang paling akhir menarik tangan dia selepas bersalam. Maknanya bersalam itu betul akhlak dia. Nabi Muhammad bila dia jumpa orang, dia manis muka. Maknanya senyum itu betul akhlak dia. Betul hari ni orang buat kajian tentang senyum, orang buat kajian tentang kelebihan potong kuku. Dimulakan daripada tangan kanan jari telunjuk dia, disudahkan dengan ibu jari kanan dia. Orang kaji tu tuan, sampai tahap masuk tandas tu, masuk dengan kaki kiri tu pun orang kaji. Betul tak betul cara yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Daripada bangun tidur Nabi sampailah tidur semula Rasulullah, semua akhlak Rasulullah itu adalah betul. Sebab itulah disebut akhlak Al-Quran tuan-tuan. Jadi kalau kita nak jadi orang yang terbaik iman kita, nombor dua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadilah orang yang paling baik akhlaknya. Yang ketiga, wa afdalul muhajirin man hajara ma nahallahu anhu. Yang ketiga kata Nabi, sebaik-baik orang yang berhijrah, yang berpindah, ialah mereka yang meninggalkan barang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebaik-baik hijrah. Kita sebut hijrah zaman Nabi dulu ke Madinah. Kita sebut hari ni hijrah nak jadi orang baiklah. Hijrah zaman sekarang ni daripada tak baik kepada baik, baik kepada yang lebih baik. Apa dia? Kata Nabi, sebaik-baik hijrah ialah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia hijrah. Okey, macam-macam tuan-tuan hari ni hijrah, artis berhijrah, pondan berhijrah sekarang. Alhamdulillah lah, bulan depan, mulai bulan depan saya akan buat program atas permintaan golongan-golongan yang lembut ni, insyaAllah bulan-bulan depan. Jadi kalau tuan-tuan nak join boleh lah. Kalau rasa lembut boleh masuk pergi sekali. Setakat ni dah ada 20 orang dah daftar. Nah, golongan-golongan yang dulu lembut-lembut, yang dah buat apa nama, ada yang dah tukar alat jantina pun dah ada dah.
Jadi dia kata dia nak, dia orang ni nak mengaji balik, nak duduk balik, nak nak hijrah betul-betul. Saya kata silakan. Okey, ada yang datang jumpa tu tuan-tuan pakai jubah. Yang saya tak tahan tu jubah, tapi bahagian dada tu ada lagi, itu masalah. Yang mana faham, faham, tak faham sudah. Laki-laki tapi bahagian dada ni ada lagi, terbunjui ke depan. Oh sudah. Saya kata abang oi, kalau nak masuk kelas besok, ambil serban tu tutup bahagian dada. Ha, ambil kain pelikat macam Hermantino tu, tak sini dia tak nampak sangatlah. Insya-Allah. Jangan duk pakai je tu. Orang laki-laki ambil surah dia pun kan iman kuat sangat, duk tengok hang lain jantan tak jantan, dia kata dia kau boleh kira apa. Jadi tuan-tuan macam-macam. Jadi kalau kita duk kutuk dia orang, kita duk kata kawan ni, oh lari pula. Tapi kita tarik dia orang, tarik dia orang, mudah-mudahan mereka ni hijrah. Jadi macam mana nak kalau kita tak tolong, tak bagi ruang, tak bagi peluang pada mereka. Kita duk condemn dia orang. Kalaulah besok dia orang mari ke surau tuan-tuan, tuan-tuan jangan duk usik pula. Duk ngorak pula, duk usik, duk rabah punggung tu salah. Tu yang depa lari pula tuan-tuan ni. Mereka dah hijrah. Mudah-mudahan penghijrahan itu diterima oleh Allah berkekalan. Dan kita kena cari jalan bantu. Sebab ada yang datang mengadu, dia kata bila dia hijrah, dia dah berhenti buat kerja tak elok, dia tak ada peluang kerja. Tak ada orang yang nak bagi dia peluang untuk dia bekerja. Orang tak percaya, orang tak suka ke apa, tak tahu. Jadi macam mana dia nak cari rezeki dia? Okay, ada juga yang berjaya tuan-tuan. Yang saya jumpa, yang saya buat apa semua ni, sekarang dah jadi buka kedai makan lah. Ya, dah habis dah. Dia buang semua dah apa-apa, kosmetik dia apa semua. Sekarang baru ni saya jumpa semayang hari tu, dah pakai jubah, pakai serban elok lah. Ya, otak apa nak cam lah yang dia tu bekas pondan tuan-tuan. Jadi kalau kita sokong, kita bagi peluang, insya-Allah, ya, mereka ni jadi hijrah betul-betul. Dan kita masyarakat ni kena tolong cari jalan macam mana kita nak istiqamahkan. Untuk diri kita juga istiqamah supaya kita kekal dalam keadaan baik. Dan juga kita bantu mereka, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong dia orang jadi orang baik, jadi orang bertakwa kepada Allah. Dan yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa afdalul jihad man jahada nafsahu fillahi azza wa jalla. Sebaik-baik jihad ialah orang yang berjihad memenangkan hawa nafsunya, memerangkan hawa nafsunya kerana Allah Subhanahu wa taala. Seafdal-afdal jihad ialah berperang mengalahkan hawa nafsu dia, menewaskan hawa nafsu dia. Cuba tuan-tuan tengok, hawa nafsu ni bukan suka. Hawa nafsu ni tak suka pada apa? Pertama, dia tak suka pada ibadat. Sebab tu dia minta cepat habis. Semayang cepat habis, azan cepat habis, kuliah cepat habis. Sebab nafsu tak suka. Puasa cepat habis. Lagi cepat habis puasa lagi bagus. Dia nak raya je tuan. Ini nama dia hawa nafsu. Orang yang sebaik-baik jihad, kalahkan. Dia tak suka pada benda baik-baik ni. Apa ceramah, ceramah ni, TV ada ceramah, FB ada ceramah, surau ada ceramah. Oh, eh, dia tak suka. Maka orang yang berjihad ialah kalahkan hawa nafsu tu. Suka untuk berbuat ibadat. Suka untuk duduk di dalam tempat ibadat. Suka saja tak aci tuan-tuan. Kalau suka tanpa ada galakkan. Sebab itu kalau tuan-tuan buka dalam kitab Muhimmah fil Ilmil Hadis, lima tujuan, lima ni tuan, tujuan kahwin ni tuan-tuan, lima tujuan kahwin ialah salah satunya menggalakkan kita supaya melakukan ibadat. Sebab bila seorang-seorang buat ibadat tak seronok berbanding dengan berdua, berbanding dengan bertiga, berbanding dengan empat. Macam kita semayang terawih, seorang-seorang semayang tak seronok, tapi bila suami jadi imam, isteri kompom seronok. Lagi seronok isteri imam, suami makmum. Lagi seronok suami tuan. Ajaran sesat pula tuan ni. Kita akan jadi seronok kalau pak tu jadi imam, anak-anak isteri di belakang. Berbeza dengan semayang seorang-seorang. Macam kita puasa sunat, seorang puasa tak seronok. Isteri puasa, anak puasa, buka puasa sama-sama tuan-tuan. Walaupun puasa sunat dia jadi seronok. Macam kita mari masjid malam ni. Kalau datang dengan isteri berdua, jalan kaki berdua, balik sekali lagi pun berdua, lebih seronok daripada duduk seorang-seorang. Boleh faham Haji Ridwan?
Ya, Ustaz Hafiz, boleh faham? InsyaAllah. Alhamdulillah. Mana faham? Faham. Tak faham sudah. Yang kedua, tuan-tuan, nafsu ni tak suka dalam apa? Nafsu ini, tuan-tuan, inna nafs la ammarata bisu, la ammaratum bisu. Nafsu ini menyuruh kita buat jahat. Apa dia nafsu? Nafsu, bila sebut saja tentang nafsu, dia akan menggalakkan kita buat jahat. Buat jahat ni terpulang pada kita. Jahat ni sangat luas pengertian dia, tuan-tuan. Jahat seorang-seorang, jahat berdua, jahat tiga, jahat ramai-ramai. Macam-macam jenis jahat. Dan kerja nafsu ialah menggalakkan kita berbuat jahat. Sebab itu kena cari jalan macam mana nak mengalahkan nafsu jahat ni. Nafsu jahat ni macam-macam, tuan-tuan. Okey, kadang-kadang nama dia dengki. Kadang-kadang nama dia dendam. Kadang-kadang nafsu jahat ni ialah nak melihat orang lain jadi susah. Nafsu jahat ni kadang-kadang suka melihat orang lain bergaduh. Nafsu jahat ni suka. Dia suka apa? Dia suka dia tengok orang lain tak buat ibadat. Dia lalu 4-5 kali lalu kat tepi surau naik motor. Bukannya nak buat apa, nak tengok ramai ke tak ramai kuliah. Tu ya. Tak ramai. Yes. Dia balik rumah, dia beritahu isteri dia, tiga orang lihau ibadat muka kata dia. Cuba melimpah sampai ke jalan pula. Haram jadah, ramai pula malam ni. Ni nafsu. Nafsu ni, tuan-tuan, kalau kita pupuk-pupuk dia, dia akan menguasai kita. Dan bila dia menguasai kita pada masa itu, hidup kita akan tidak lagi bertuhankan Allah. Sebaliknya bertuhankan hawa nafsu. Walaupun pada hakikat dia, dia mengaku la ilaha illallah, tapi dia letak Allah ke tepi, dia letakkan nafsu sebagai dia. Makan dengan penuh nafsu. Kita kata, mak, jaga-jaga kau tu kencing manis, mak, oi. Jagalah sikit. Kalau aku jaga pun dia tak payah kencing manis juga, lantuk akulah. Kau gagal. Kontrol lah. Kau tu sakit jantung, kau tak boleh buat macam ni. Ya tak, ya pun kau sakit jantung juga. Dia dah mengikut hawa nafsu dia. Orang yang mengikut hawa nafsu dia, tuan-tuan, sampai pada satu tahap, apa kata syaitan, apa kata benda-benda ni, dia sanggup buat. Saya pernah jumpa, tuan-tuan, satu orang yang berubat penyakit saka. Dia ada saka. Kata bomoh lah saka. Saya kata, mana abang tahu yang abang ni ada saka? Bomoh cakap. Jadi apa tujuan jumpa saya? Nak tanya hukum. Bomo tu cakap, kalau nak buang saka, saya kena gali balik kubur ayah saya dan ambil kain kapan ayah saya sebesar itu. 4 jari. Selebar 4 jari. Lepas tu, bagi dekat dia dan dia akan buat ubat untuk saya. Dah bagi belum? Dah korek dah. Dah ambil dah. Dah bagi dah? Dah bagi dah. Apa ubat dia? Dia ambil air, Tok Bomo tadi ambil air, kemudian dia ambil kain kapan, dia baca doa, dia jampi, dia suruh saya minum. Dah minum belum? Udah. Itu datang jumpa saya buat apa? Korek pun udah. Ambil kain kapan pun udah. Minum air kain kapan pun udah. Buat apa datang jumpa saya? Nak tanya hukum. Apa bedah lagi? Sekarang abang pergi ke hospital, cek perut, kok ada bakteria dalam perut tu. Hukum dia haram lah. Haram. Satu syirik. Satu menjatuhkan maruah si mati dalam kubur. Satu engkau percaya pada bomo. Satu berapa banyak dosa abang buat ni. Kenapa yang abang jadi macam tu? Sebab abang tak nak mengalahkan hawa nafsu. Ini sesat. Tolak. Tolak lah. Saya ni kalau tuan-tuan, kalau saya cerita pengalaman apa yang saya jumpa, boleh buat filem. Ada satu pelajar sekolah agama, dia kata ustaz dia tiap-tiap malam kena rogol dengan jin. Biar betul ke? Atau apa je masalah sekarang? Saya mengandung anak jin. Oh ya ke? Atau saya nak gugurkan kandungan ni ustaz, bukan anak, anak jin. Jin apa? Ada orang Melayu, ada orang manusia nama jin. Banyak tuan-tuan. Tu pun jin juga. Nama jin. Jin juga tu. Jangan main-main. Allah, tuan-tuan, oi.
Dia buat projek, bila mengandung dia kata jin yang rogol dia. Yang saya seronok, mak dia percaya, bapak dia pun percaya. Itulah katakan ustaz oi. Kesian ke dia lah, jin datang rogol dia kan, tengok saya, tengok anak, tengok anak dia. Jin apa abang oi? Jin rambut hitam lah. Jin jambui nama dia. Kamu buat projek, kamu mengandung, kemudian bila mengandung salah ke jin. Jin pula cakap, tak pasal-pasal orang pula kena. Jin pula marah tuan-tuan. Jin kata aku tak buat apa, cuma jin tu tak boleh cakap je tuan-tuan. Allahu akbar tuan-tuan oi. Ya, sebab tu Nabi dah sebut pada kita kan, ada tiga benda yang perlu disegerakan. Pertama, solat. Masuk waktu sembahyang. Jangan tangguh-tangguh. Bila tangguhkan tinggal. Bila tangguhkan rasa seronok pula tak sembahyang, akhirnya lambat. Masuk isyak sembahyang. Masuk maghrib sembahyang. Tak payah tengok bola lah, tengok piramli lah, teater legenda lah apa, tak payah. Sembahyang tu. Sebelum masuk waktu tutup kedai sekejap 15 minit. Habis sembahyang buka balik kedai. Nombor dua kata Rasulullah, mayat bila dah siap. Mayat bila dah siap kebumikan. Apa lagi nak tunggu? Nak nunggu ustaz, apa nama anaknya belum sampai ada Kuala Lumpur ustaz. Nak nunggu anak dia pada New York ustaz. Lagi 2 minggu sampailah anak dia, lepas balik kena kuarantin 2 minggu. Bila nak tanam mayat ni? Bila mayat tu dah siap, mandi dah tanam lah. Apa lagi nak nunggu-nunggunya lagi, menunggu apa lagi? Yang boleh tunggu dah ada sebab. Yang lain-lain ni tuan-tuan, tak payah. Ada mayat meninggal 10 malam. Ada orang yang meninggal 10 malam, 3 petang belum mandi lagi. Saya ziarah dia, ingat ke dah ke bumi ke dah? Tanya orang kampung dah ziarah dah ke bumi? Belum ya ke? Oh, sempat saya pergi. Pukul 3 petang daripada 10 malam. Tanya pada anak dia, kenapa tak mandi? Tukang mandi mayat, hari ni ada 3 mayat. Bapak saya jatuhnya last sekali. Jadi nak pergi sana dulu, nombor dua mayat kedua pula, baru mayat ketiga bapak saya. Saya tanya, apa tu kenapa anak-beranak tak mandikan? Kami tak pandai ustaz. Pandai tak mandi hadas besar? Pandai. Anak dah 5 ustaz. Kalau gitu, pandailah mandi mayat. Macam mana kau mandi hadas besar, macam itulah kau mandikan mayat. Itulah. Macam mana? Serupa je. Cuma kita mandikan pada orang. Bukannya susah. Tak ada bidara, tak ada sintuk ustaz, tak ada apa lama semua. Tu kau pergi carilah kapur barus lah. Kedai mamak depan tu minta kapur barus. Senang je mandi mayat ni. Tapi orang rasa takut sebab tak berani buat. Mandi yang paling senang ialah mandi mayat. Kalau mandi budak, dia melawan. Mandi budak kecil, masuk air sabun dalam mata, budak tu menangis. Mayat mana dia menangis? Tolak dia ikut, angkat dia ikut, kangkang dia ikut, tekan perut dia ikut. Tuan-tuan angkat kepala mayat pelan-pelan, ada dia marah? Apa main-main kepala? Ada mayat cakap macam tu tuan-tuan? Tak ada. Habis tu yang nak tunggu tukang mandi mayat tu pasal kesian pada orang mati ni. Yang ketiga, perkara yang perlu disegerakan ialah anak perempuan. Bila dah ada kufunya, bagi jalan. Ni zaman sekarang ni, anak perempuan dah ada kawan, dah ada kufu, dah bagi nikah. Dan tuan-tuan kalau nak nikah zaman ni lah paling jimat. Sekarang lah tuan-tuan. Kalau dulu jangan, satu kampung kena jemput. Sekarang tak payah lah, senang. Jimat belanja. Jadi akak-akak yang sedang menonton FB Live ni, nak nikah sekarang kau eh. Dah ada kawan tu, tunggu lama-lama lagi. Jadi ikut lain nanti kan. Baik, kemudian hadis ke-214. Baik, hadis yang ke-214. Afdalun nasi mu'minun yujahidu fi sabilillah bi nafsih wa malihi thumma mu'minun fi sya'bin minasy'abi yattaqillah wa yad'un nas min syarrihi rawahu al-Bukhari an Abi Sa'id al-Khudri. Sebaik-baik manusia itu ialah orang beriman yang mengorbankan dirinya, mengorbankan hartanya di dalam perang fi sabilillah.
Ni yang terbaik sekali, orang yang berjihad dengan harta, berjihad dengan nyawa pada perang fi sabilillah. Yang ni kita tak terlawan tuan-tuan dengan para sahabat-sahabat dulu-dulu, para tabi'in ya, yang memperjuangkan harta nyawa mereka untuk Islam. Sampailah Islam sampai kepada kita sekarang. Tak terlawan kita tuan-tuan. Kita baru nak berperang mengalahkan subuh pun kalah. Nak buang selimut tu pun salah, kalah kita. Bayangkan kalau nak berperang dengan mereka ni, nak lawan mereka, cukup hebat. Sebab tu Nabi kata afdalun nas, sebaik-baik manusia yang beriman, orang yang berjihad dengan harta, dengan nyawa mereka pada jalan Allah. Yang kedua, kemudian mukmin yang berkediaman di celah-celah bukit, takut akan Allah, lalu dia meninggalkan manusia kerana memeliharakan daripada kejahatan dia. Orang sekarang panggil uzlah. Uzlah. Dia duduk celah-celah bukit tu, dia tak campur dengan orang lah. Duduk atas bukit tu buat hal dia. Orang Melayu kita sebut uzlah lah. Zaman Nabi dulu kita kata khalwat, bukan khalwat. Orang Melayu faham khalwat. Khalwat duduk di hotel dalam semak. Ha, tu khalwat. Nabi buat lah. Nabi tak suka tengok orang-orang di Mekah yang bertawaf dalam keadaan telanjang. Yang di sekeliling dengan Kaabah tu penuh dengan berhala. Nabi tak sanggup tengok. Nabi naik atas Gua Hira. Duduk sana beribadat kepada Allah. Sebab apa? Tak nak campur tentang kemaksiatan jahiliah di bawah. Sebab tu hari ni saya banyak jumpa tuan-tuan golongan-golongan ini yang duduk bertapa. Bukan bertapa lah, kita kata beruzlah. Duduk seminggu, hari Sabtu dia pergi, hari Khamis dia balik, sebab nak semayang Jumaat besok. Dia duduk tak campur dengan orang. Okay, saya tanya pula macam mana dengan makan minum anak isteri je mana. Dia tinggal, dia tinggal lah barang. Hari ni saya jumpa di Kedah satu orang tua, umur saya agak dalam 70 lah. Dia seminggu sekali pergi duduk, dulu uzlah tak campur lah. Itu dia faham beruzlah cara dia. Saya tanya duduk mana, kata ada no, ada satu dusun dia, kebun dia, dia duduk duduk tapa macam cerita Dadidu Badul Berhai Pendek Yaya Sulung tu. Dia tak ingat cerita duduk tapa, tapi dia taklah tapa duduk pegang nasi sampai jadi berat tu, bukan macam tu. Dia dengan amalan dia, dengan zikir dia, kita panggil tarekat dia. Ha, yang ni saya jumpa di Kedah orang macam ini. Baik, adakah kita nak tinggalkan, nak tinggalkan isteri kita, kampung kita macam tu? Taklah disuruh dah, tak jadi wajib dah. Tetapi yang uzlah zaman sekarang ni apa? Ni, dia kata duk di celah-celah bukit, meninggalkan benda-benda kemaksiatan, memelihara daripada kejahatan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau tuan-tuan duduk celah-celah bukit, celah-celah gunung, paling mudah tuan-tuan duduk dalam terowong lah. Benda yang kita takkan dapat, apa dia? Apa benda yang kita takkan dapat? Yang kita takkan dapat di celah-celah bukit tu tuan-tuan, atas-atas bukit tu, yang kita takkan dapat, dia nama dia frekuensi, nama dia televisyen tak dapat, radio tak dapat, ni frekuensi telefon pun tak dapat. Sebab tu ada orang-orang faham yang dikatakan duduk di celah-celah atas bukit, atas gunung tu apa pun tak dapat line tuan-tuan tu. Maksudnya apa? Di rumah dia tak ada benda-benda ni yang kita sebut tadi. Dia tak tengok benda-benda tu, walaupun dia duduk di rumah dia, dia duduk dalam kampung dia, tapi tak ada benda-benda yang saya sebut tadi dalam rumah dia. Kalau dia ada handphone, ada, tapi handphone bodoh. Ni nama dia handphone pintar, hak saya pegang ni smartphone. Dia tak ada smartphone, dia cuma ada telefon bodoh. Tiga-tiga sekupang. WhatsApp tak ada, internet tak ada, Facebook tak ada, Instagram tak ada, apa pun tak ada. Handphone dia tu pun ikat dengan getah. Ha, buat anak dia telefon, abang dia nak telefon isteri dia, nak nak beli lok apa. Yang tu ya. Facebook apa pun tak tahu. Yang hari ni orang pakai jadi jahat, membaca benda yang jahat sebab dia ada menatang.
Yang tuan-tuan duk dengar benda viral, benda yang tak betul, kita kata betul. Benda fitnah, kita kata betul. Benda yang jahat, kita kata baik. Sebabnya tu, serupalah dengan yang kita sebut tadi. Televisyen misalnya. Mata kita punya baik baca Quran, mata punya baik semayang, baik je. Balik rumah, dia tengok cerita Mat Salleh. Tengok cerita Mat Salleh pula, duk pakai spender saja. Mata kita jadi jahat tang situ. Lama-lama bila tengok orang pakai macam tu, kita jumpa dekat mana-mana dah jadi biasa dah, sebab tiap-tiap hari duk tengok dalam filem dan drama. Sebab tu ada tok guru tuan-tuan, rumah dia TV apa pun tak ada. Dia bukan menolak kemajuan, tapi dia baca hadis ni. Dia kata manusia hak jihad hak bagus siapa dia? Yang benda tu dia seolah-olah dia tu duduk di manjui, duduk dalam rumah dia, tetapi seolah-olah dia duduk atas bukit. Boleh faham maksud saya? Dia tak ada apa pun tuan-tuan. TV pun tak apa, tak ada radio pun tak ada, apa pun tak ada. Sampai hari raya bila dia pun tak tahu tuan-tuan. Punya tak ada maklumat untuk dia. Orang macam ni selamat daripada dosa. Kita hari ni lepas je semayang, benda nombor satu kita buat apa? Handphone. Dulu lepas kita semayang, nombor satu kita buat cari tasbih. Saya pergi semayang di parit, tasbih ni duduk tempat-tempat depan sekali, depan sejadah. Habis-habis salam je, ada pula tukang lempar tasbih. Oh, sambut pula subhanallah, subhanallah. Habis dia orang berzikir, dia lempar balik ke orang yang mula-mula tadi tuan. Jenuh sambut pula Allah tu. Dulu mula-mula kita buat lepas habis sembahyang ialah berzikir. Sekarang habis sembahyang, mula-mula kita buat apa? Lunjur kaki ke depan. Kaki kanan lunjur ke depan, sengitkan sikit punggung, tangan seluk. Kita ingat ambil tasbih, rupa handphone. Yang tu dulu dia tengok tuan. Nampak tak? Hari ni yang Nabi sebut. Sebab tu Nabi kata, kalau kamu nak selamat pada satu zaman, seolah-olah kamu ni duduk atas bukit, apa pun tak dapat. Duduk atas bukit ni tuan-tuan dapat apa ni? Walaupun atas bukit mesti dapat lain, tapi dia tetap tak dapat. Macam dulu-dulu kita masuk terowong menorah tu, mana ada dapat lain? Radio mati, radio mati gitu je. Masuk 2-3 tapak ada lagi, mai tengah-tengah tak ada apa. Sebab tu Osama Bin Laden ke Saddam Hussein ke, dia menyorok di mana? Dia menyorok atas bukit, dia menyorok dalam tanah. Sebab apa? Sebab satelit tak boleh cari dia. Sebab orang Amerika tak boleh cari dia. Mana Saddam Hussein? Mana Saddam Hussein? Jenuh cari tuan-tuan. Rupanya dia menyorok dalam tanah. Habis tu macam mana tentera Amerika jumpa? Kawan dia beritahu Saddam Hussein kat situ. Maknanya tuan-tuan, teknologi tak boleh beritahu, tapi yang boleh beritahu siapa dia? Teknologi lidah. Yang tu yang jahat. Kawan makan kawan, mati Saddam Hussein kena gantung. Dia tak cari tempat lain, dia tak duduk tempat lain. Saddam Hussein menyorok dalam lorong tikus, dalam tanah, celah-celah bukit dia duduk. Sebab Nabi kata dah, sampai satu zaman nanti, celah-celah itu yang kamu akan selamat. Maka setengah orang faham pada hadis ni, dia duduk muzlah. Macam saya sebut awal-awal tadi, dia duduk atas bukit, dia berkhalwat, dia tinggal anak isteri dia, dia duduk macam tu. Dia tinggalkan masyarakat pula, dia abaikan masyarakat pula. Bila kita faham betul-betul, rupa-rupanya kau hiduplah dalam kampung kau, kau duduklah dalam keluarga kau, tapi kau tidak ada dengan teknologi. Dan sekarang tuan-tuan, teknologi di mana-mana pun dia ada. Dan kita tak boleh lari daripada menghebohkan diri kita berada di mana dengan adanya benda ni. Dengan adanya benda ni, tuan-tuan pula duk sign, duk daftar macam-macam menggunakan benda ni, lagilah maklumat tuan-tuan ada di mana-mana saja. Hari ni bank dengan online, semua sini. Nak masuk kedai pun macam ini. Masuk kedai hari ni tak tulis macam masjid dah, semua pakai scan gitu ya. Semua guna teknologi ni. Salah satu benda yang dapat daripada COVID-19 ni tuan-tuan ialah mendedahkan semua orang kepada teknologi. Teknologi maklumat, teknologi maklumat, teknologi maklumat. Bila cari siapa kepala dia, ha, nampaklah kepala dia Bill Gates yang mula-mula buat. Semua dalam pengawasan mereka tuan-tuan. Sebab tu orang yang tak ada benda ni paling selamat. Dia pergi kedai, dia tulis nama dia Bidin Bin Liman, selesai masalah.
Saya malas nak nulis ustaz, letih bidin beleman, bidin beleman. Tuan-tuan pergi kedai rajin, tempah cok bidin beleman, dah selesai masalah. Buh nombor telefon, buh nama bidin beleman, dah selesai masalah. Larang nak nulis, nulis, nulis gitu. Dia tempah tu. Tu hak duk cok tu. Baik, bila kita faham hadis ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, mungkin sampai satu masa ya, kita kena menghadkan diri kita pada teknologi. Jangan terlalu terdedah. Yang kadang-kadang bila kita terdedah, kadang-kadang kita punya kekuatan, kita punya teknologi tentera, kita punya kekuatan negara dan sebagainya dalam keadaan yang berbahaya. Bukan setakat diri kita bahaya, kekuatan negara kita juga boleh berbahaya. Baik, hadis yang terakhir, hadis yang ke-215. Iqtarabatis sa'ah wa la yazdadun nasu 'ala ad-dunya illa hirsan wa la yazdadun minallahi illa bu'da. Rawahu al-Hakim an Abi Mas'ud. Hari kiamat sudah hampir. Iqtarabatis sa'ah, dah hampir kiamat. Walhal manusia semakin gemar dan semakin loba pada dunia, tetapi dengan Allah pula semakin jauh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mati kita ni makin dekat, tapi kita ni makin loba dengan dunia. Cuba tuan-tuan tengok rumah kita, kereta dah ada, blender dah ada, lagi pinggan mangkuk dah ada, baju dah ada, menantu dah ada, televisyen dah ada, lagi gelas dah ada, peti ais dah ada, freezer dah ada. Apa yang tak ada lagi kita? Jawapannya, yang tak ada pada kita sekarang hanyalah syurga aja lagi. Jom kita cari syurga pula. Tanah ada dah, rumah ada dah. Yang tak ada kita sekarang ialah syurga. Jom pakat-pakat kita cari syurga. Mudah-mudahan Allah beri syurga pada kita, dan adalah duduk tempat kita dalam syurga. Sebab Allah kata syurga tu seluas langit dan bumi, takkan untuk kita satu pun tak ada. Manusia yang paling celaka ialah manusia yang Allah kata syurga tu seluas langit dan bumi, tapi tak ada untuk kita. Itulah yang paling celaka sekali tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.